cinta. Goblok nih. Yo. Astagfirullahalazim. Saksikan kami ini. Yo tuh. Kalau nggak gitu nggak seru. Tadi maunya panjang. Tonton keseruan kita di channel Hayu Offroad. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Punya mobil offroad, jangan di garasi aja. Hayu Offroad. Well. Ini apa, Wo? Ini namanya sesajen. Sesajen. Untuk? Ini kan mobilnya dari Bali. Khasnya Bali. Ada maknanya. Supaya apa? Minta keselamatan. Minta keselamatan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Jibe alung nih, Jibe.
total keseluruhan poin hari ini kita main aman. Aman ya. Tinggal nunggu tim ya. Ya, kita persiapan buat main tim. Ada siapa aja? Haji Dion, Om Paul saya. Mudah-mudahan lah kita target main gini dulu, apa target main terapi, main kompak gitu. Nanti kalau itu sudah terbentuk, baru kita target juaranya. Kelihatan kamera nongol langsung di lab. Iya, coba tidak ada kamera. Iya, diam aja. Biar dapat bonus dari Pak. Kelihatan waduh. Waduh. Kita semua sudah sih gak kepasang. Masa tadi kompaknya nggak dibawain? Pak nggak ada. Kita semua sudah. Ini kok nggak ada? Mari. Lempar. Nanti dikepungin bahaya. Suka bumi. Ada apa aja? Ada pepaya. Ini apa namanya nih? Itu dah. Hostnya ini goblok nih namanya Espadu. Gigi wah aqua. Mendingan le. Dan Tuhan memberi saya keberuntungan 5 pas tes. Full pas tes, cuman ada sayangnya penalti 1 sehingga tidak dapat poin sempurna. Tapi itu sudah sangat-sangat bersyukur dari solid tim, kru, mekanik, semua punya saya sangat berterima kasih. Terutama juga buat sponsor yang sudah membantu ya, dan tim-tim yang lain juga yang sudah membantu kita. Pokoknya saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang kita lagi berjuang untuk main timnya. Itu. Ini formasinya saya, Haji Dion, sama Om Paul. Saya bagian narik. Itu yang lari pertama saya, kedua Pak Dion sama Paul yang ketiga. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan yang saya utamakan adalah safety. Pokoknya kalau memang belum siap saya tarik, saya tidak akan tarik gitu, tidak akan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lah, pokoknya enjoy ya, selamat ya. Keselamatan nomor satu lah. Karena cukup berbahaya kalau main tim gitu. Kalau tidak yang nariknya tidak kompak sama yang narik sama yang belakang atau belum siap, itu sangat fatal itu. Sangat berisiko ya. Sangat berisiko. Jadi saya utamakan selamat, saya yang narik gitu. Juara itu nomor belakangan 2. Ya. Belakangan. Pokoknya kita selamat, pokoknya sampai di rumah dan tidak satu pun ada yang kurang gitu. Pokoknya ikutin tim kita DXR di channel Ayo Offroad. Di like, komen gitu, kasih masukan buat kita, dan jangan lupa subscribe. Punya mobil offroad jangan di garasi aja. Ayo. Jadi gini, kalau kita pas tes penalti 10 sudah 10 kali 3 SS ya. Iya, kalau pas tes pasti pas. Kalau panjang pasti pas. Iya. Dan 3-4 naik kan. Enggak was-was juga. Ya udah kasar. Yo. Yo. Astagfirullahalazim. Hei, saksikan kami di YouTube. Stop. Stop.
Marka 24 mahal. Marka 24 mahal, bos. Gulung. Ya, yang ketiga mau pakai ini. Ya. Ayo, ayo, ayo. Gimana Linda? Hai. Kamu sedih. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Gak berani, thank you. Pencet bro, pencet bro. Thank you.
yang bis ya barusan di bawah. Jadi kita turun sendiri aja. Oh.
kurang beruntung kita, mobilnya Haji Dion pinionnya putus depan. Jadi kalau nggak ada trouble seharusnya saya bisa kuat narik mobil yang kedua itu. Akhirnya di rolling, Om Paul yang maju, saya berhasil narik Om Paul ke atas. Tapi udah pada set saya turun, Om Paul narik saya, waktu udah keburu habis gue TM. TM-nya 7 menit. Yang penting masih ada usaha ya. Yang kita alhamdulillah nggak ada sini. Ya itu. Kalau sekedar kita nggak finish itu usaha. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki. Kita berjuang satu lagi. Satu SCS lagi. Si kambing di sana start lagi ya. Kalau yang mobil ya. Kata-kata hari ini, jangan pikir deh Rai akan menang selamanya. Gimana mas? Jangan lupa untuk sombong. Mas Rai gimana nih? Ternyata saya setiap SS kalah di 10 detik sama Nana. Harus evaluasi diri. Next event semoga 3-5. Dengar tuh. Lagi harinya ini lagi. Mau kasih lihat kamera ke saya coba bisa dengar hubungan keluarga saya kasih hancur. Ya. Tidak bisa di track. Kalau toh dia bisa juara karena memang dia orang baik. Kecuali di Makassar. Matiin. Jawab satu kali. Kenapa dia bisa juara? Karena tadi malam dia main perempuan. Oh.
Ini kalau balapan wajib ini yang buat bisa kita balap. Ya. Yang buat kita bisa balap ini. Nama saudara mah ini. Hasil keseluruhan ya daerah emang tetap nomor 1 sih. Individual ya. Individualnya di game 4. Kalau yang di under kalau di tim ini. Ini. Sebenarnya dia dapat 1. Cuman karena 2 ya enggak jadi 1. Oh. Ada lain hal ya. Ya enggak usah diomongin di sini lah. Besok aja kita ngomongin di seri 2 ya, di Madiun kan. Iya. Habis ini ke Madiun ya. Sampai ketemu di Madiun. Bos, Madiun bos. Sampai ketemu di Madiun, oke? Okay? Serius. Serius. Benar. Kesan-kesan gasnya dulu ini, kesan-kesan gasnya. Gimana tadi aki terbang? Aki terbang itu action.
Action. Oh, harus, salah satu. Kalau nggak gitu nggak seru. Harus kaki terbang. Tadi maunya tangki tak terbang. Biar ada alasannya buat kalah. Sengaja dikalahin sama mekaniknya. Ini mekaniknya kurang terus di TCS pertama gimana? Bukan. Bukan ini mekaniknya yang kaki copot, bukan. Bukan. Nah, terus yang SS pertama gimana? Suara mobil. Kalau SS pertama masih jantungan, saya udah faktor U. Ya. Emang umur berapa? Uang. Kalau okay. Digas, uang menipis. Iya. Semakin digas, kantong semakin lebar, kebuka. Makanya pelan-pelan aja. Terima kasih ya. Jangan lupa follow and subscribe Hayu Upload. Punya Umen Upload, jangan digaris saja. Ayo. Tempat ini total poli. Oke. Paling kanan juara kelima. Kemudian juara keempat dari Galena Nusantara Racing. Dari Galena Nusantara Racing. Sentuh Bunda Laksa. Bunda cepat. Ya, Mas Haji Amin dari Jawi. Ya, Sirkor Bandar. Ini yang pernah menjajal sirkuit di Jepang. Ya. Alekel Grijon. Gede T-Box. Javiena. Gede T-Box. Javiena. Ya, Kevin. Juga Robin Gendong istri gak sih? Oh ini Stoner. Nah juara keempat Nasrul Bonas. Oh iya ya. Assalamualaikum Kak Nedar Angga. Ya Angga Rusman. Oh ya. Oke okay. Mas Nur matur suun sangat Mas Nur beserta ibu. Bangkutnya mana Gendong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada 2 hari ini kita sudah melakukan event Kejurnas IMI seri 1 yang sudah dilaksanakan selama 2 hari. Yang alhamdulillah kita tim DSR SPNX sudah mendapatkan hasil yang maksimal walaupun yang lain juga belum ada yang podium. Tapi alhamdulillah DSR tetap di podium pertama di kelas FFA. Dan di kelas G2 juga ada podium. Untuk supaya kita tetap solid, kita tetap jaga persaudaraan, persatuan, kita jalankan seperti yang kita sudah lalui selama berapa hari yang lalu. Ya mudah-mudahan ke depan DSR bisa tambah jaya lagi. Dan bisa gaspol lagi. Ditekankan terutama kita jangan saling untuk sesama teman, sesama saudara saling mengadu domba atau saling menyakitin. Itu yang utama. Dan yang kedua, tetap jaga keselamatan untuk operator-operator dan kru-kru yang lain. Supaya kita enjoy, tidak ada beban. Ya, atau misal ada masalah, kita rembuk untuk kita selesaikan, dimusyawarakan. Jangan nanti dipendam, nanti hasilnya tidak bagus. Kedepan, insya Allah kita ketemu di seri kedua di Madiun. Mudah-mudahan DSR, SPNX bisa
tambah lagi untuk podium. Ya, itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bandung. XR, SPN, DXR. Salam Bandung. Oke, kita sudah menyelesaikan SCS dengan dalam dua hari ini. Dari hari pertama saya ceritakan perjalanan SCS dari SCS 1 sampai SCS 5 dan SCS Team. Saya sendiri target menjadi yang terbaik dari semua SCS itu, dari SCS 1, 2, 3, 4, 5. Di SCS 1 saya mengalami salah racing line. Jadi saya mengalami menabrak patok, sehingga pada saat itu poin saya terpotong 10 poin. Sehingga saya sendiri tidak mendapatkan poin yang sempurna. Dari keseluruhan SCS, saya diberikan keberuntungan mendapatkan full fastest. Dari SS1 sampai SS5 saya mendapatkan fastest, namun SS1 saya mendapatkan penalti karena kesalahan saya pada saat survei kurang teliti. Sehingga saya dengan tidak sengaja dan tidak terlihat patok itu, karena di seberangnya gundukan, saya terlalu cepat mengambil gundukan sehingga patok itu tertabrak bagian kanan. Nah, namun di SCS Team, saya sendiri, tim upper, saya, Haji Dion, dan Om Paul, itu di SCS pertama berjalan lancar, namun tidak bisa pastes karena ada kesalahan sedikit pada saat recovery. Dan lanjut di SCS 2, kita mengalami DNF karena salah satu dari tim mengalami patah bagian gigi gardan, sehingga tidak bisa melanjutkan. Kita BWTM di SCS 2. Lanjut di SCS 3, saya urutan pertama, Om Paul urutan kedua, dan Haji Dian urutan ketiga. Pada saat itu formasi kita salah. Seharusnya mobil yang mungkin bisa performanya unggul itu di nomor 2, biar bisa nyusul di mobil pertama. Karena di SCS 3 itu debunya sangat tebal. Jadi kemungkinan besar itu kalau mobil yang depan overpower, sehingga mobil yang belakang tidak terlihat jalan. Jadi pada saat SCS 3 tersebut, tim kita tidak bisa pastes. Sehingga poin tertinggal jauh. Seperti itu. Tapi untuk tim under, DXR, SPNX, Acelera bisa meraih posisi kedua. Target kita ke depan untuk di seri 2, kita akan atur strategi yang lebih matang, atur kesiapan mobil yang lebih maksimal, sehingga di seri 2 bisa main dengan puas. Seperti itu. Mudah-mudahan DXR, SPNX, Acelera semakin solid ke depannya dan semakin bisa bersaing di setiap kelasnya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada sponsor, terutama ada SPNX, ada Acelera, ada Motul, dan ada Untung 4x4, sudah mensupport kami di event Kejurnas IMI Seri 1 ini. Mudah-mudahan ke depannya tim DXR bisa membawa nama sponsor di juara umum nasional. Tonton keseruan kita di channel Hayu Offroad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Punya mobil offroad, jangan di garasi aja. Hayu Offroad. Well.